Hey guys, welcome to channel Super Kevin. Di video kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang sebuah casing. Casingnya itu dari Nilkin. Ini kalau kalian cari di toko online namanya Nilkin Gradient Twinkle. Dan gambar di toko-toko marketplace seperti ini gambarnya. Nah, kalau kalian lihat ini gue nggak salah kok, casingnya memang bener ini. Kalau kalian lihat di gambar-gambarnya kan warnanya gradient warna-warni gitu ya, kayak rainbow. Tapi ini kan kelihatannya hitam. Tapi memang seperti ini guys casingnya. Gue pas pertama nyampe juga kaget, kirain ini salah barang, tapi ternyata memang benar ini. Dan casing ini untuk iPhone XS. Tersedia juga untuk beberapa tipe handphone lainnya untuk yang gradient ini. Jadi kalian mungkin bisa langsung cek aja di marketplace atau di website-nya Nilkin untuk tahu apakah handphone kalian ada casing seperti ini jika kalian mau beli. Oke, ini kita langsung lihat dulu aja box-nya. Box-nya simple aja kayak gini. Di belakangnya ada stiker original. Dan ini langsung aja kita buka. Nah, casingnya seperti ini guys. Jadi pertama, bahan pinggirnya ini karet TPU. Semua sekelilingnya ini karet TPU, jadi ini untuk masangnya pasti gampang banget. Untuk bagian belakangnya, ini plastik keras hard case polikarbonat. Ada ini ya, ada tekstur kayak gerijil-gerijil kecil gini. Moga-moga ini nggak bikin case belakang jadi baret-baret, tapi kayaknya nggak sih, karena ini ngegripnya, karetnya kayaknya pas banget nih. Di sisi sampingnya seperti ini. Jadi ini ada tulisan Discover Innovation. Terus ini ada untuk tombol power, dan di sini ada grip nih guys. Ini bertekstur ya. Jadi kalau dipegang nggak licin harusnya. Sebelahnya juga sama. Ini ada mereknya Nilkin. Lalu ini ada grip. Ini tombol volume rocker. Dan ini adalah untuk silent switch-nya, bolong modelnya. Lalu di bawah ini ada lubang untuk charging-nya dan speaker. Di atas ketutup rapat, nggak ada apa-apa. Nah, ini kita lihat belakangnya. Bahannya itu seperti ini guys, seperti kanvas. Kalau gue cari info sih, kayaknya bahannya dari kayak benang nilon gitu. Jadi ini sebenarnya berjaring-jaring nih. Berjaring-jaring, dan di dalamnya itu baru ada reflektif panel. Jadi modelnya kayak spotlight ya. Nah, reflektif panelnya ini yang nyalanya akan gradient. Ada rainbow-nya gitu, tapi nggak kelihatan sih kalau dari kayak gini. Coba gua ambil center ya, supaya kasih lihat ke kalian tampilannya seperti apa. Oke, ini gua coba pakai center. Oh, ini nggak kelihatan juga ya sepertinya. Gua juga bingung nih, mau dari angle mana baru kelihatan. Padahal ini gua pakai lighting ya, di sebelah sini. Sama sebelah sini ada lampu, mungkin lampunya gua arahin direct ke dia, coba. Nah, ini dari samping nih guys, baru seperti kelihatan sedikit ya. Ini kalau dipegang bener-bener kayak seperti megang kain bahannya. Ini ada bolong-bolong mesh gitu ya bahannya. Jadi kita langsung aja coba pasang ke handphonenya seperti apa. Udah, masangnya gampang banget. Dan ini ngegrip banget sih, enak ngegripnya. Maksudnya fit ya, fit ke handphone, nggak kendor. Dari samping, untuk lubang switch-nya juga pas banget. Tombolnya kalau dipencet enak, nggak keras. Tombolnya enak seperti biasa aja gitu, normal. Lalu dari belakang ya ini ya guys. Jadi kalau kalian mengharapkan casing yang eye catching kalau ngelihat gambar di foto, mungkin tidak terlalu diharapkan seperti itu ya, karena
realnya nanti malah akan lebih kalem. Warnanya malah akan lebih hitam seperti ini. Dan ini kalau kena sinar langsung baru seperti kelihatan sedikit gradiennya nih. Gua nggak tahu kenapa ini gua nggak bisa dapat angle yang pas yang bisa hasilnya sama seperti di foto produk. Oke, sekian dulu guys sharing gua tentang casing Nilkin Gradient Twinkle ini, yang twinkle-nya sebenarnya nggak terlalu kelihatan, malah kelihatan glossy dari kain nilonnya yang kena cahaya. Semoga video ini berguna buat kalian yang lagi cari review casing ini. Tampilan realnya kayak apa? Apakah benar-benar akan selalu glossy atau enggak? Semoga dengan video ini terbantu ya guys. So, thank you banget buat waktu kalian. Jika kalian suka, please klik like video ini. Share juga di akun sosial media kalian. Dan akhir kata, Super Kevin. Ciao.